Hari ini Ratu Entok sudah di ruko yang baru, sudah di rumah detok yang baru. Walaupun aku agak takut, woi. Tadi ini lampunya barusan hidup, tadi mati, metenggo. Udah lah, di sini harus pakai WiFi. Aku nggak ada paket, sendirian. Papa Olija sama anak aku udah pergi sekolah. Aku di ruko yang hampir 2 hektar ini sendirian. Sementara di sini ya begitulah. Siapa lu, siapa gua. Tadi rencananya gitu, pergi anak aku maulah ya beres-beres, mau bikin video, mau homeschooling. Apa namanya? Homeschooling. Yang menunjukkan daerah-daerah baru itu apa namanya? Menunjukkan kondisi ruangan kita apa? Homeschooling. Nah itulah. Tapi ternyata aku takut. Ya Allah, berikan Anto keimanan ya Allah. Biar bisa berani sendiri di ruko sebesar ini. Ya, tapi senanglah, alhamdulillah. Hari ini paling-paling tinggal finishing ya 55% lagi lah ya, atau 33% lagi untuk usaha rumah detok kentok. Tapi alhamdulillah, ini sebenarnya semalam ini sudah siap. Cuman aku mau dia betul-betul ditutupi semua dengan background yang bagus, jadi dibuka lagi. Tapi hari ini beres lah. Tapi kalau untuk kegiatan jual beli skincare sama itu apa? Kegiatan detok udah bisa hari ini, alhamdulillah. Tapi begitulah, air masih kurang bagus di sini. Jadi kuku-kuku aku serasa seperti bekarat. Kena sumur bornya gak bagus, jadi hari ini mau buat sumur bor yang baru lagi. Itu mungkin kurang dalam atau murah atau gimana, gak ngerti. Pokoknya udah gak sle. Tapi sabar, slow cantik. Kalau sabar atau entong gak ada yang gak terselesaikan masalah ya. Hari ini kita buat sumur bor yang baru, yang bagus. Habis itu aku hancur leburkan ini semua karat-karat. Tapi aku alhamdulillah tadi malam cuci muka, pakai air igloo, sholat segala macam, masih ada air dari tetangga. Itulah enaknya kita tinggal di Indonesia ini, masih punya tetangga. Walaupun ada tetangga yang syaitoni rojim dan ada tetangga yang malaikat ya. Alhamdulillah Ratu Entok saat ini masih ketemu sama tetangga-tetangga yang malaikat ya. Semoga jadi malaikat sampai air hayat ke anak cucu ya. Begitu sajalah Fiti hari ini. Entok